Nah, untuk benefitnya nanti kita akan memberikan logam mulia. Ini kilometernya 35.000. Wih. Oh, ini baru masuk juga nih, kilometernya 27.000. 27.000. Iya. Oke. 2016 manual. Manual. Kilometernya 38.000. Mantap. Untuk kilometernya gila. Harga cash kita kasih 139. Siap. Ini lebih murah dari Avanza ya. Lebih murah nih. Untuk DP kita kasih 9 juta aja nggak apa-apa. Untuk DP-nya kita kasih 9 juta aja, angsuran 3 juta. Selama 5 tahun, ya untuk harga cash kita kasih 119. Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi nih di showroom spesialis kilometer rendah. Tentunya sama owner dari showroom tersebut, di Azra Autocar ada Om Yu, apa kabar? Baik, alhamdulillah masih mam. Sehat terus Om ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, nih teman-teman, menjelang lebaran, menjelang bulan puasa, ini cocok banget nih main-main ke sini. Jadi mobilnya udah menyesuaikan ya Om ya. Betul. Jadi mobil-mobil keluarga, mobil-mobil murah, DP murah, angsuran ringan, dan tentunya spesialis kilometer rendah. Oke Om, mungkin bagi teman-teman yang beli di sini, apa nih benefitnya nih? Ya, selain KM rendah nih. Nah, jadi yang pastinya beli mobil di sini rata-rata semua kilometer rendah dan rata-rata semua service record. Oke. Tangan pertama dari baru. Rata-rata nah, itu. Iya, nanti bisa cek keaslian dari kilometernya di bengkel resmi. Oke. Supaya untuk lebih meyakinkan. Nah, untuk benefitnya nanti kita akan memberikan logam mulia bagi yang follow IG Azra Autocar di screenshot untuk transaksi pembelian di bulan Februari. Oke, kasih logam mulia tuh tanpa mengurangi, tanpa menambah harga ya. Iya, tanpa syarat dan ketentuan. Pokoknya transaksi di Azra Autocar bulan Februari dia langsung logam mulia. Logam mulia. Berapa gram nanti langsung kontak aja. Siap. Nomornya berapa? Di 08571507399. Itu alamatnya untuk di alamatnya di Jalan Raya Pondok Petir, RT 1 RW 9, Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Jadi langsung Google Maps aja kalau bingung. Azra Autocar langsung dituju ke sini. Betul. Kita langsung ke unit pertama. Oke. Okay. Dari ini dulu nih. Oke. Okay. Yang ramah kantong. Ramah kantong. Ini Maximum Calya G 2017 manual. Nih baru masuk juga nih. Kilometernya 27.000. 27.000. Iya, pajaknya panjang Desember 2023. Oke. Okay. Untuk DP-nya kita kasih 9 juta aja, angsuran 3 juta selama 5 tahun. Untuk harga cash kita kasih 123 nego depan unit. Buset, kilometernya masih rendah lah. 27.000. Banget, rendah banget lah sekelas itu, sekelas Calya ya. Iya. Ini pajaknya mobil seger nih. Pajaknya 2 jutaan lah, enggak nyampe 3. Dan masih panjang bulan 12 tahun ini Om ya. Masih panjang. Masih panjang banget. Kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada ini Avanza. Avanza E 2017 manual. Ini udah di-upgrade G. Oke. Okay. Kilometernya 66.000. Pajaknya juga masih panjang. September 2023. Oke. Okay. DP-nya kita kasih 12 juta aja, angsuran 3.600.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Harga cash-nya kita kasih 147. 147 2017 manual. Manual. Ini udah buat upgrade. Buat lebaran ya, cocok nih. Udah di-upgrade. Udah di-upgrade ya? Iya, fog lamp. Udah ada fog lamp-nya. Pion. Siap, peleknya. Spoiler. Bawah. Pelek aja yang belum. Segala medan lah pelek ini mah. Iya. Kuat. Pajaknya murah, 3 jutaan ya. Siap jalan jauh. Siap jalan jauh. Ah, ini juga nih baru masuk nih. Oke. Okay. Masih mam. Ini baru masuk ya? Iya. Ini belum di salon nih. Lihat teman-teman, baru masuknya aja kelihatan kinclong begini nih, seger. Avanza E 2017 okay. Manual. Ini udah di upgrade G. Ini mah full nih upgrade-nya nih. Iya. Pelek aja. Peleknya doang. Ya, pelek aja. Ini kilometernya 35.000. Wih. Pajak masih panjang.
Oktober 2023. Untuk DP kita kasih 12 juta, angsuran 3.600.000-an selama 5 tahun. Cashnya? Cashnya 147. Sama lama ini nih. Tinggal pilih nih, warna-warna hitam. Ini kilometernya lebih rendah jauh. Lebih rendah, 35.000. Baru masuk nih. Nanti bisa dicek langsung ke bengkel resmi atau bawa mekanik sendiri, Om ya. Iya, di sini ada riwayat service record, silakan cek. Nah, boleh. Tapi sebelum cek, booking dulu. Iya, boleh. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Nanti kalau nggak cocok, bisa dibalikin ya, Om ya? Iya, booking fee itu nggak hanya untuk mengikat unit. Kalau misalkan tidak disetujuin, uang booking fee kita akan kembalikan langsung 100% tanpa dipotong sepeser juga. Atau kalau orang luar kota, Om, suka nih, dia pengen suka mobil ini, booking fee dulu. Iya. Nah, kalau pas ngecek, kurang pas, kurang cocok, ya, jadi gini, kelebihan di kita di Azra Autocar, saya lupa tadi menyebutkan 90% pembeli di sini tuh nggak melihat unit ketika mau beli. Nah, jadi ketika suka dengan dikirim foto lalu suka proses leasing, booking fee 1 juta. Ketika nanti sudah di-approve, tinggal bayar sisa kekurangan dari DP itu. Pahit-pahitnya kalau tidak disetujuin, booking fee-nya akan kita kembalikan 100% tanpa dipotong spacer juga. Dan juga ketika sudah disetujuin, melihat unit nih, terus ketika melihat unit nggak cocok, langsung kita kembalikan uangnya. Nggak masalah? Nggak masalah. Walaupun udah disetujuin? Walaupun udah disetujuin. Okay. Dan rata-rata di sini tidak pernah ada yang membatalkan, karena memang rata-rata suka dengan mobil kita. Oke. Karena kilometer itu nggak bakalan bohong dengan kondisi apa, betul, dengan kondisinya. Auranya beda. Beda. Auranya beda. Kita ke belakang, Om. Oke. Okay. Lewat sebelah mana nih? Ya. Ini R3. Ini lagi banyak yang nyari juga nih. Ini R3 GL. Okay. Service record juga nih. Oke. 2016 manual. Siap. Kilometernya 66.000. Pajaknya panjang. September 2023. Oke. Okay. DP-nya kita kasih 9 juta aja, Mas Imam. 9 juta untuk R3 ini, yeah. 1500 cc, teman-teman. Angsuran 3.700-an selama 5 tahun. 5 tahun. Harga cash kita kasih 139. Siap. Ini lebih murah dari Avanza ya. Lebih murah nih. Service record. Service record ini lebih nyaman loh. Lebih empuk soknya. Lebih empuk. Tapi penggeraknya depan. Iya. Oke. Okay. Ah, ini CR-V 2.4 2014 matic ya. Ini tipe paling tingginya, Om. Ya, kilometernya 72.000. Oke. Okay. Pajaknya panjang nih. Februari 2024 habisnya. Tahun depan. Ini ya, baru Februari. Angsuran 15 juta aja. DP-nya? 15 juta aja. DP-nya angsuran. 15 juta. Ah, ya, DP-nya 15 juta, angsurannya 6.800-an. 5 tahun. 5 tahun. Harga cash kita kasih 225, masih bisa nego. Siap, 225 loh untuk sekelas CR-V 2.4 2014 ya. Iya, 2014. Ini udah model cakep nih. Udah proyek. Kilometer juga low, 72.000. 72.000. Siap. Pajaknya berapa, Noh? Pajaknya sekitar berapa juta ya? 4 jutaan, 4 jutaan kurang lebih ya. Ini baru datang kayaknya nih. Yeah. Belum diapa-apa ini kayaknya. Yeah. Berdebu. Masih berdebu, nanti pakalan kinclong lagi, nyaris seperti baru. Siap, ini ada Mobilio. Baru masuk juga nih. Tapi udah di salon nih, cuma kotor aja nih. Nanti Mobilio RS 2014 matic. Siap. RS 2014. Kilometernya 63.000. Service record. Mantap. Pajaknya Agustus 2023. Oke. Okay. DP-nya 15 juta, angsuran 3.900-an 5 tahun. 5 tahun. Untuk harga cash kita kasih 157. 157 RS 2014, yeah, teman-teman. Datanya masih full ori nih. Masih orian. Ori semua. Seger ini. Seger mobil. Cakep banget. Iya. Yeah. Pajaknya berapa? Pajaknya kurang lebih 3 juta. 3 jutaan. 3 tipis, yeah, lah ya. Iya, yeah, 2014 RS. Ini ada Avanza lagi. Ya. Kalau ini yang G, Om ya? Ya, ini Avanza G asli nih, 2017 manual. Manual. Kilometer 52.000. Oke. Okay. Pajaknya panjang November 2023. Ini service record juga, Mas Imam. Rata-rata service record semua. Rata-rata bisa langsung dibuktikan aja, ya, kalau orang percaya. Cek di bengkel resmi. Untuk DP 12 juta, angsuran 4 juta.
4.090.000 yang selama 5 tahun. Untuk harga cash kita kasih 158. Siap. 158 dapat G 2017. Iya. Ini pasarannya masih 160-an ini. Iya. Ini mobil seger banget nih. Servis rekor. Dan masih nego ya, Om ya. Masih bisa masih depan nego. Unit. Datang aja. Enaknya nego sambil ngopi. Datang. Tapi kalau teman-teman udah yakin banget, ya udah, enggak masalah tadi yang ya, disebutin di awal, Om ya. Pokoknya proses aman uangnya. Aman. Dan enggak bakalan pindah showroomnya. Enggak bakal di sini. Iya, iya. Lanjut ke sini. Ini juga baru masuk nih, belum di iniin. Ini Calya G 2017 Matic. Oke. Okay. Nah, ini servis record juga Toyota. Kilometernya? Kilometernya 55.000. Antik. Masih antik banget. Terus untuk DP kita kasih 9 juta aja. Angsuran 3.200.000 selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 127. Siap. Itu harga cash loh teman-teman ya, bukan harga kredit ya, Om ya. Iya, harga cash kita, harga kredit. Iya, DP. Iya, DP. Ya. Jadi kalau teman-teman beli cash ya segitu. Ya. Kalau mau nego silakan datang langsung. Biar enak sambil ngopi. Jadi nggak ada istilahnya OTR kredit, yang ada OTR cash. Cash. biar jelas. Biar jelas. Pajaknya murah, 2 ya. Jutaan. Kita lanjut ke belakang. Nah, ini udah rapi, siap jalan nih. Ah, ya. Ini tinggal nemu jodohnya. Betul. Udah dandan. Ini Sigra R Deluxe paling tinggi, tipe paling tinggi. Full body kit? Ya, 2017 manual. Okay. Kilometer juga masih rendah, 52.000. Antik. Pajaknya Mei 2023. Untuk DP kita kasih 9 juta aja, angsuran 2.900.000 5 tahun. Siap, 2 jutaan. Iya, untuk harga cash kita kasih 119. Murah. Iya, masih ini orian nih mobilnya. Lebih murah dari Calya, tapi mesin dan lain sebagainya mirip. Mirip, betul, mirip. Pajaknya murah, 2 juta ya. Tipis. Ini juga masih ori nih. Nah, Om, yang bisa pakai DP yang disebutkan kita ini orang mana aja, Om? Ya, bisa. Untuk yang DP kita sebutkan Jabodetabek. Jabodetabek ya. Kalau nanti di luar Jabodetabek, DP menyesuaikan, nanti tinggal chat aja. Nanti kita hitungin. Tapi bisa ya? Bisa. Umpamanya orang Bandung, Semarang. Bisa. Bisa. Udah pokoknya di kontak aja. Pokoknya nanti WA aja. Kita infoin. DP menyesuaikan, yang pasti nanti angsurannya turun. Betul, semakin tinggi DP, angsuran tuh turun. Bunganya bukan tuh sama. Semakin kecil juga. Iya, betul. Ini ada Avanza. Avanza G 2016 manual. Manual. Kilometernya 38.000. Mantap. Untuk kilometernya gila. Pajak masih panjang Juni 2023. DP-nya kita kasih 12 juta, angsuran 4.090.000 selama 5 tahun. Harga cash-nya 158. 158 2016. 2016. Ini masih full ori mobilnya. Masih full ori banget. Siap, pajaknya murah ini 3 jutaan. 2,9 atau 3 juta lah ini. 2,9. Oke, siap, Om. Enaknya KM rendah tuh dari showroom juga enggak banyak ini, Om ya. Mobil seger-seger. Seger-seger. Jadi orang rata-rata kalau kemarin suka ngeliat mobilnya. Jadi kita enggak terlalu yang perlu menjelaskan dan enggak banyak celah biasanya. Betul. Ya, perbaikannya juga paling ban juga rata-rata ya, juga ban juga udah siap layak. Ya. Kalau bannya udah apa tipis kita biasa langsung ganti demi kenyamanan konsumen. Siap. Jadi biar mobil siap pakai, apalagi mau lebaran nih, pulang kampung nih. Oke. Oli-oli digantiin enggak? Oli-oli kalau masih bagus kita enggak ganti, tapi kalau udah waktunya ganti kita ganti di sini. Siap. Jadi intinya mah mobil siap jalan. Siap jalan, bukan siap jajan. Ada Calya lagi nih. Ini Calya G 2017 Matic ya. Okay. Kilometernya 42.000. Pajak panjang Oktober 2023. Untuk DP-nya 9 juta, angsuran 3.200.000 selama 5 tahun. Untuk harga cash-nya? Harga cash-nya 127. 127 2017 Matic. Yeah. Mobil seger nih. Seger banget. Ini susah loh nyari kilometer segini mobil-mobil beginian nih. Iya. Ini mobil-mobil perang ini. Iya, mobil perang ya. Mobil yang tiap banyak pasti orang pakai terus. Oke. Beda halalnya mobil yang menengah ke atas. Betul, kita setuju. Biasanya orang punya mobilnya 3-4 banyak, pakai mobilnya bukan itu-itu aja. Mercy, BMW atau kelas CRV itu gampang nyari kilometer rendah. Mobil Avanza Xenia R3 Calya Sigra.
itu nggak gampang nyarinya. Nggak gampang, ini kita ngebayangin aja repot nyarinya. Jadi teman-teman nggak usah repot, dicariin sama Om Yus, udah mobil siap jalan. Iya. Kilometer Honda, asli. Harga bersaing. Harga bersaing, servis rekor rata-rata. Siap, kita lanjut Om. Oke. Nah, R3 lagi, ini mobil perang semua. Nah, bener. Ini yang banyak dicari nih, Mas Imam nih. R3 GL 2016 Matic, ini Matic ya. Matic GL nah, ya. Kilometer 62.000. Oke. Pajak Juli 2023. Untuk DP kita kasih 12 juta aja. 12 juta. Angsuran 3.800.000 selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 149. 149 dapat. Matic GL nih. Matic. Matic yang banyak orang cari nih. Udah ada Volklem. Kalau R3 nggak ada bedanya ya antara ya. GL dan GX itu? GL GX bedanya hanya di spion sama setir. Spion sama setir, steering switch. Iya, ada tombol audio. Pajaknya murah 3 jutaan. Ya, 3 jutaan. Nah, ini juga R3 lagi. Ini cakep R3 ini GL 2018 manual yang ini. Kilometer 45.000 nih, masih low nih. Mantik. Mantap. Pajaknya juga panjang, Desember 2023. Oke. Okay. Untuk DP kita kasih 9 juta aja nggak apa-apa. Angsuran 4.100.000 selama 5 tahun. Harga cash kita kasih 153. Mantap. Dapat 2018. Iya. Servis rekor. Harganya lebih mahal Avanza yang 2017 ya. Iya. Lebih nyaman. Lebih nyaman, CC-nya lebih besar, enggak begitu boros juga, irit. Betul, irit. Termasuk irit banget R3. Suspensinya luar biasa. Oke, Om, udah semua ya? Udah. Nah, kita balik ke tengah dulu. Oke, teman-teman, udah semua. Tapi kalau teman-teman seumpamanya request, bisa banget ya, Om ya? Iya, bisa. Kalau mau request tinggal WA aja. Uh-huh. Terus kalau mau update stok, silakan lihat di IG sama TikTok. Nah. Selalu disematkan, adanya paling atas dia. Siap. Update mobil terbaru kita. Itu dia. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube dari Azra Autocar. Iya. Azra Autocar, YouTube-nya, IG-nya, TikTok-nya, kepoin. Biar semangat bikinnya. Iya, untuk update stok kelihatan di situ semua. Oke. Dan foto-foto mobil semua, video ada semua di situ. Kalau seumpamanya R3 ini udah laku, tentunya akan ada lagi. Iya, atau pesan dulu boleh, waiting list, nanti kita carikan. Dengan kualitas yang sama? Kualitas sama atau yang lebih bagus. Betul, tapi harga nggak bakal berubah ya, Om? Harga nggak berubah, menyesuaikan sama yang lama aja. Nah, terakhir mungkin Om, bagi teman-teman yang masih ragu nih, ngambil unit di Azra Autocar, boleh disampaikan? Ya, jadi yang pastinya kadang orang agak merasa ragu dengan kilometer ini asli atau enggak. Rata-rata kita di sini itu service record. Jadi riwayat servisnya itu ada di bengkel resmi. Jadi penonton bisa cek langsung ke dealer service resmi. Misalnya Suzuki, Toyota, di mana boleh dicek untuk melihat keasliannya. Terus juga kalau memang kurang yakin juga, mungkin waktu di awal-awal bawa mekanik atau inspektor untuk meyakinkan, nggak apa-apa, silakan. Iya. Kita terbuka aja. Terus yang kedua, pastinya mobil nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Itu yang utama. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Nggak bakalan masuk ke sini lah. Ya, itu nggak masuk sini. Kilometer rendah, kelihatan juga dari kondisinya, kabinnya, dari mesinnya kelihatan, pasti kelihatan banget. Auranya beda. Teman-teman buktikan beda. Aja langsung ke sini, nego langsung di tempat, pasti dikasih lah buat teman-teman kita ini. Kalau mau cek mobil malam juga bisa, kita melayani. Misalkan pagi sampai sore kerja, nggak bisa cek nih, takut keduluan, janjian aja malam. Bisa, kebetulan ada yang tidur di sini. Jadi ada penunggunya ya? Iya, ada penunggunya. Tapi penunggunya orang. Janjian aja dulu. Oke, itu dia. Terus ikuti tim channel, ikuti juga YouTube Azra Autocar, terus IG-nya, TikTok-nya, pantengin untuk update stok terbarunya. Like, share, dan subscribe. Makasih banyak, Om. Iya, sama-sama, Mas Imam. Sukses terus.